Ternyata film Isaac pertama memberitahu kita film lanjutan yang akan mereka produksi. Di scene di mana Sid menemukan makhluk-makhluk aneh di es, ternyata ikan piranha merujuk pada film kedua. T-Rex yang akan muncul pada Isaac ketiga. Evolusi Sid yang menunjukkan bahwa keluarganya akan muncul di film keempat. My whole familia. Dan pesawat UFO yang juga muncul di film kelima mereka. Wah, gila, keren banget ya.